terima bahwa benar sore ini salah satu mobil dari tim kami mengalami kecelakaan. Syok mobil krunya alami kecelakaan mistis. Jordi Ansu perintahkan tim podcast Kakak Beradik Series kembali ke hotel. Adik Ruben Ansu, sesuatu telah terjadi di luar nalar manusia. Kejadian mistis kerap dialami oleh keluarga Ruben Ansu. Kali ini, giliran adik Ruben Ansu yaitu Jordi Ansu, dia mengaku mendapatkan gangguan mistis. Jordi Ansu mengatakan mobil yang ditumpangi krunya mengalami kecelakaan mistis dan di luar nalar manusia. Tak ayal, adik Ruben Ansu yang memiliki program misteri di YouTube itu mengambil tindakan terbaik untuk para krunya. Sebagaimana diketahui, keluarga besar Ruben Ansu memiliki channel YouTube yang berkembang luas. Tak hanya YouTube keluarga, Ruben Ansu dibantu sang adik mendirikan perusahaan entertainment yang diberi nama Media Ansu Perkasa yang berkembang cukup pesat. Dalam channel YouTube Mob terdapat segmen misteri yakni Kakak Beradik Journey. Jordi Ansu dan Ruben Ansu kerap melakukan podcast di beberapa tempat horor. Ia memiliki kisah misteri di dalamnya. Tak hanya di seputaran Jakarta, ia tak jarang pergi ke berbagai tempat untuk membuat podcast tersebut. Namun, kejadian mistis tak jarang dialami tim saat akan melakukan kegiatan seperti yang terjadi belum lama ini. Lewat unggahan Instagram pribadinya, Jordi Ansu mengungkap pengalaman mistis yang dialami oleh krunya. Dalam video kedua, salah satu kru turut meminta maaf lantaran tak bisa melanjutkan penelusuran ke lokasi tujuan demi keselamatan tim. Mengingat apa yang terjadi hari ini demi keselamatan kru juga, tutur salah satu kru dari Ruben Ansu dan Jordi Ansu tersebut. Jordi pun mengatakan akan menceritakan peristiwa mistis yang dialami krunya dalam video selanjutnya. Yang pasti, mohon maaf, kami akan lebih mementingkan keselamatan tim daripada melanjutkan ke lokasi selanjutnya yang kami rasa sudah tidak kondusif, kata Jordi Ansu. Bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis komentar kalian di bawah dan jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like-nya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.